Ya, halo kawan-kawan dan adik-adik semua. Kembali lagi dengan aku, Westdang22, di game yang berjudul Glowtopia. Jadi, di video kali ini saya akan ngasih tahu kalian cara profit lagi ya, kawan-kawan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita mau profitan apa di video kali ini, Bang? Ini saya udah sediakan 100 WL ya kawan-kawan. Kemungkinan bakal kurang dari 100 WL modal kita. Tapi saya bawa aja dah 100 WL supaya nanti gak ngambil-ngambil WL lagi. Emang kebiasaan dah saya ini ngambil-ngambil WL gitu. Oke. Jadi item apakah yang akan kita profitkan di video kali ini? Kalian penasaran gak? Penasaran gak? Sama, saya juga penasaran. Kan saya udah tahu. Dah lah. Langsung aja kita masuk ke videonya ya cuy. Let's go. Jadi di step yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membeli ya dengan door seat ya kawan-kawan, seharga 35 per WL sampai 40 per WL. Oke, jadi kita bakal ngebeli sampai 1500 seat ya. Oke, langsung aja kita beli-beli seatnya ya. Kalau kalian tahu, dungeon door seat itu ada di SSP World ya. Ini saya contohkan. Kita kuat buy stock. Seperti biasa, buy stock. Padahal kakak di sponsor dah. Tapi karena saya ingat ini terus wordnya. Nah, ini dia ya guys ya. Dungeon door seat. Tapi ini agak mahal gitu. Kita cari di harga 35 sampai 40 per WL ya untuk dia ngadel seatnya. Nah ini seatnya, ini ingat ini bloknya, ini seatnya ya. Oke, kita cari dulu yang murah. Oke, let's go. Wah, ada 1000 ini, mantap. Oke, kita langsung kita gas beli al ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, dan kita sudah mendapatkan sekitar 1500 ya dengan door seatnya. Oke, dan modal kita itu sekitar 43 WL udah, dan tersisa 57 WL kan. Oke, sekarang kita ke step berikutnya, yaitu ngebeli dead spike seat ya, seharga 35 sampai 40 per WL juga. Dan dead spike seat itu ada di SSP World juga ya kawan-kawan. Ini saya liatin ke kalian. Kita keluar buy stock. Seperti biasa guys, buy stock. Kita cek-cek. Ini gak disponsorin ya. Karena buat info aja gitu, cara lihat gimana seatnya. Mana ini dead spike. Nah ini dia dead spike ya guys ya. Ini dia, ini bloknya, ini seatnya. Oke, kita cari di harga 35 sampai 40 per WL juga gitu. Kita sama ratakan yaitu dengan 1500 seat ya. Oke, kita cari dulu. Dan bisa juga di Discord iHemo gitu supaya mempermudah mencarinya. Oke, let's go. Oke kawan-kawan, dan kita berhasil mendapatkan 1500 dead spec juga ya, dan modalnya 43 WL juga, olehnya kita beli di 35 per WL ya, dan total yang kita total modalnya adalah 586 WL ya
untuk di video kali ini dan tersisa 14 WL nih. Jadi anggap aja modal kita 86 WLS ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita ngapain bang? Ya kita tidur lagi ya kawan-kawan. Dadalah. Kita splash ini seatnya dan jadi seat apakah ini? Pasti kalian tahu jadi seat apa ini. Oke, langsung aja kita splash dua seat ini ya. Jadi seat apakah? Ayo tebak. Dan fotolix seat 1 jam 16 menit saja ya. Kagak lama ini, bentar aja ya kawan-kawan. Oke, langsung aja kita tanam semuanya ini, kita splash semuanya ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada yang kelewatan. Nanti bakal ngelip sedikit gitu. Sayang gitu kalau misalnya kelewatan. Oke. Kita splash semuanya ini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dan saya udah selesai nge-break fotolisnya ya. Mari kita lihat berapa seatkah yang kita dapatkan. Kalian aja yang lihat, saya udah tahu gitu berapa seat yang saya dapatkan. parah-parah kau bang. Coba tebak berapa seat yang kita dapatkan dari nge-break-break itu. Oke, mantap ini. Oke, mari kita saksikan. 3, 2, 1. Dendeng. Ada 1256 fotolist seat ya kawan-kawan. Wah, capek banget nih. Oke, gak apa-apa dah. Yang penting kita bisa jual seatnya itu di harga 10 per WL ya kawan-kawan. Kalau kalian mau lebih profit bisa jual di 9 per WL, tapi agak lama gitu jualnya. Kalau di 10 per WL banyak orang yang ngecarinya gitu. Oke, langsung aja kita jual di 10 per WL ya. Update. Oke. Fotolist 10 per world lock. Nah, jadi cara menjualnya itu kalian bisa keluar by fotolist ya kawan-kawan. Nah, di sini kagak di royal lock, jadi kalian bisa aja nge-promosiin di sini. Di sini. Nah, itu ada bayar. Kalau kalian masuk ke linknya di watch ini mute ya kawan-kawan. Nah, ini banyak yang mau beli nih, tapi mereka beli di harga 11 per WL ya. Ke cara keduanya yaitu dengan memakai Discord Ehemo ya kawan-kawan. Seperti yang saya katakan, Discord Ehemo adalah tempat yang terbaik untuk menjual blok-blok item-item yang ada di Gotopia ini ya kawan-kawan. Oke, saya promosiin lewat Discord aja dah supaya cepat sold-nya gitu. Oke kawan-kawan, udah sold-nya aja nih, cepat banget kalau diplomasin di Discordnya Ihema. Oh iya, saya lupa tadi itu saya ngeharvest fotolistnya pakai DCS kan. Kalau kalian gak punya DCS bisa aja sewa di Jasawat ya, dan saya kagak pakai Sorrow dan full pack ya, cuman pakai DCS saja. Kalau kalian gak pakai DCS ya gak apa-apa juga gitu, palingan beda sedikit aja gitu dari yang saya dapatkan. Oke, langsung aja kita kolek-kolek WL yang ada di pendeknya ini. Kira-kira ada berapa WL nih? Oke, ini WL udah kosong kan? Oke, langsung aja kita ambil. Deng 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 deng. Apa sih? Lambat kali. Langsung aja kita ambil. Ding, 125 WL ya kawan-kawan. Wah, 125 WLS. Gimang kawan-kawan. Wah, modal kita adalah
cuman 86 WL aja, dan kita mendapatkan 125 WL. Kalau dihitung-hitung berapa nih profit yang kita dapatkan? Saya hitung dulu ya. 25 dikurang 86 WL, dan totalnya itu adalah 39 WL. Wah, jadi profit kita itu adalah 39 WL, kawan-kawan. Jadi claim profit yang kita dapatkan itu 39 WL. Lumayan banget dah ini, buat modalnya sedikit profitnya banyak gini. Tapi capeknya yang susah ya kawan-kawan, ngebreaknya gitu. Itu aja step yang paling susahnya, yaitu ngebreak. Kalau kalian malas ya jangan dilakukan profitan ini ya kawan-kawan. Ini khusus orang yang ngajin-ngajin aja gitu. Oke, kalau profit yang ngegos aja gitu, ada videonya saya bikin nih, thumbnailnya saya tunjukin di sini. Oke lah. Oke kawan-kawan, mungkin sampai segitu aja buat video kali ini ya coy. Saya Wesdom22, jumpa lagi di next video. See ya.